Pegawai Negeri Sipil, Komando Armada RI Kawasan Barat, tindak selaku Komandan Upacara pada pagi hari ini. Selanjutnya, bertindak selaku Laksamana TNI Ade Supadi SEMAP. Buka dari kami. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama Komando Armada RI Kawasan Barat dan Panglima. Dan melaksanakan salam komando. Panglima Armada itu satu tugasnya adalah bagaimana dia masuk ke tepi laut. Latihan-latihan itu tidak boleh berhenti, dilaksanakan tiap hari. Saya sampaikan kalau kasal sampai kedatang ke Kodok Dayung tidak ada latihan, itu nanti dancatnya saya suruh ganti aja. Jadi kerjanya tidur terus. Tentara itu sipis pacem para belum. Kalau ingin damai harus siap perang. Nah, kerjaan tentara masa damai selain tugas pokok tambahan adalah berlatih dengan simulasi, berlatih dengan situasi mendekati kondisinya, berlatih memahami situasi perkembangan lingkungan. Oleh sebab itu diskusi, latihan, masih juga yang bercipat-cipat harus dilaksanakan. Karena itu